Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meminta anggotanya untuk meninggalkan gaya hidup mewah dan tidak memamerkan kekayaan. Permintaan itu disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo saat menggelar acara Maulid Nabi Muhammad SAW di lapangan Bayangkara pada Selasa siang 18 Oktober 2022. Kapolri juga menyinggung sejumlah kasus yang melibatkan anggota kepolisian seperti kasus Verdi Sambo dan Teddy Minahasa. Menurut Listio Sigit Prabowo, institusi Polri tengah berproses menjadi lebih baik di tengah rentetan kasus yang melibatkan petinggi Polri. Saat ini kita sedang terus diuji ibarat emas. Saat ini kita sedang melaksanakan pemurnian pengayakan untuk menjadi emas 24 karat sehingga kita bisa menjadi Polri yang lebih dekat, lebih dicintai masyarakat dan menjadi Polri yang bisa mewujudkan Polri yang 24 karat di tengah.